Susah senang kan datang silih berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Hadapilah resepilah hidup ini, jangan terlena, jangan putus asa. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Sepertinya hari ini kita edisinya anak-anak viral zaman dulu ya. Zaman bocahnya viral banget. Dan sekarang mengadu nasibnya di Dangdut Akademi 6, tapi masih audisi nih. Kita belum tahu kelanjutannya seperti apa ya. Kemarin udah ada Alwiansyah, sekarang ada Zainatul Hayat dari Situbondo. Tapi lebih dikenal sih namanya Ina. Dulu tuh udah warawiri di TV-TV, hampir semua TV yang ada hiburan-hiburan dangdutnya, Ina ini selalu hadir, selalu menghibur dengan suara emasnya. Dan sekarang berarti Ina ini udah mulai gede nih, makanya udah bisa ikut audisi Dangdut Akademi 6. Gimana sekarang suaranya Ina ini? Apakah masih semerdu dulu? Apakah masih sebening waktu dia masih kecil dulu? Langsung aja kita tontonin Ina Situbondo audisi Dangdut Akademi 6. Oh, udah gede ya. Masuk aja udah wih. Halo Ina, saya. Halo Mai sebelumnya. Halo. Kak Selvi, halo. Halo. Bunda Lu. Halo. Sebelumnya Ina udah pernah nyanyi di Indonesia dulu. Iya, Ma, inget gak sih Ma yang anak kecil itu yang Ma nyanyi oleh-oleh? Ibu bagaikan layang-layang. Oh, sempat nyanyi sama Lesti ya? Oh, sempat sama Lesti. Sekarang kok yuk. Iya, apa kabar Dina panggil aku? Oke, siap ya. Mau nyanyi lagu apa? Asik. Aduh. Ah, ini Mas sepertinya udah mendarah daging banget lagu ini di Ina nih. Enak banget bawainnya, santai banget. Asik ada improvnya. Suaranya tetap enak, suaranya ada lantangnya, masih ada kedengaran lantangnya. Artikulasinya juga bagus banget. Cengkoknya jangan diomongin, tadi cengkoknya udah cakep banget dah cengkoknya. Oh, sih. Asik. Jangan terlena. Cuma tadi temponya agak ini sedikit sih. Agak keteteran sedikit, enggak keteteran, agak lebek sedikit lah. Dikit doang enggak masalah sih. Kamu Arman Obo masih ingat enggak? Masih ingat banget. Masih ingat banget. Oh my. Makanan banget lagu kayak gini kayaknya. Aduh, white voice yang enak banget. Head voice-nya enak banget. Projongan gitu kan. Projongan. Cantik deh. Ada serak-seraknya suaranya ya.
asik. Aduh, ada serak-seraknya ternyata suaranya. Jelas banget pas di Ral Anoman Obong ini kedengeran serak suaranya. Itu bisa jadi senjata banget loh, suara serak itu seksi kalau suara serak itu. Kaget gara-gara so imah no, gara-gara Mae teriakannya. Asik, suaranya enak. Suaranya enak, Ina. Dari kecil udah enak, tambah gede tambah enak suaranya. Kelebihan Ina ini dibanding peserta audisi yang lain, dia udah santai banget nyanyinya gitu, udah nyaman banget. Nervousnya gak terlalu gede, nervousnya kelihatan dari suaranya yang dikeluarkan, body language-nya kayak udah nyaman aja, udah terbiasa sama dunia-dunia seperti ini. Masih ada PR besar satu buat kamu. PR besar buat kamu adalah ngurusin badan. Siapa? Kamu tidak boleh terlalu gemuk. Kamu harus diet. Siapa? Ya, biar apa? Biar cantik sempurna. Juga untuk membantu pernafasan juga. Iya, karena kan kalau nyanyi kan terlalu pernafasan ngos-ngosan. Iya, iya. Ya udah kalau gitu saatnya kita menentukan. Setuju sih aku kata Mae itu. Ini bukan body shaming ya, ini Soimah memang penting sih. Apa ya ibarat kata? Badan yang ideal lah ya, ideal gitu. Kalau kita di TV itu kan kadang penampilan juga penting, tapi memang lebih ke pernapasan kita sebagai seorang penyanyi, apalagi tetap nyanyinya gobrek-gobrek-gobrek, lompat sana lompat sini lompat sini, nafas yang ngos-ngosan karena kecapean duluan. Itu ya, jadi bukan body shaming ya ini ya. Zona hijau atau ke zona merah? Apakah tiga hijau? Tapi nggak mungkin sih kalau nggak lolos sih. Kita sudah sepakat, Ina akan masuk ke zona. Lama kali. Penasaran? Ya, hijau kan. Ya nggak mungkin lah gitu suara sebagus Ina. Disia-siakan gitu kan. Selamat ya Ina, kamu berhasil mendapatkan 3 lampu hijau dari Dewan Juri. Oke, mengandalkan Ina, Ina lolos. Terima kasih ya, deh. Ya, ya, ya. Ini beneran ini Dangdut Akademi 6 ini isinya bervariasi banget. Bener-bener dari orang yang biasa
sampai anak-anak yang pernah viral zaman dulu tuh isinya, wah, aku yakin ini Dangdut Akademi 6 pasti akan seru banget persaingannya, pasti ketat banget. Anak-anak daerah-daerah yang dulu belum viral ngadu nasibnya di Dangdut Akademi 6 bersaing dengan anak-anak yang pernah viral ini. Kita lihat pertarungannya seperti apa nanti. Suara-suara emas yang bakal dikeluarin nanti ya di Dangdut Akademi 6 ya. Kita tunggu aja. Next kita bakal reaksiin siapa lagi? Aku masih bingung nih siapa yang bakal aku reaksiin, karena kayaknya kalian belum ngasih tahu aku soalnya siapa aja yang perlu aku reaksiin. Jadi komen di bawah, kasih tahu nama-nama yang bakal aku reaksiin ya. Bang, ini bang. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.